guys. Ya, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 channel. Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys. Saya balik lagi bersama saya Game. Yo, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 channel guys. Balik lagi tentunya bersama saya di Game Captain Tsubasa Dream Team guys ya. Ya, di sini gua bakalan coba download dulu ya guys ya, karena gua baru buka lagi guys. Gila loh. Gua saking sibuknya nggak bisa mainin game ini guys. Aduh, padahal karakter gua udah GG ya guys ya. Gua jadi nggak bisa farming gitu guys. Jadi ya buat teman-teman yang masih ngikutin channel gua ya, sorry banget ya, gua baru upload lagi nih. Ya, semoga aja kedepannya gua masih bisa upload ya guys ya. Oke, guys, kita coba lihat-lihat dulu. Wah, ini ada Your Decide Superstar Player Implementation Survey katanya. Oke, kita coba cek ya. Ini campaign-nya itu tanggal 5 bulan 9 sampai 17 bulan 9 ya guys ya. Jadi di sini tuh di sini ada beberapa detail pemain yang bisa kalian temukan di bawah katanya guys ya. Kami akan bertanya kepada kalian untuk memberikan survei implementasi untuk superstar, pemain baru superstar lah ya. Based on the result of this survey katanya, dan yang terbaik dari hasil survei salah satunya yaitu 5 pemain yang akan dipilih guys ya untuk menjadi superstar baru guys ya. Di sini pemainnya guys ya, details of the player can be found below katanya di bawah ini. Player detailnya yaitu Juan Diaz, afiliasinya Naples Next Dream ya. Main special skill pass, karakteristiknya genius player who aim for goal with dribbling and offensive pass katanya. Ryoma Hino guys. Wah, si Hino dapat ya guys ya. Dia masuk nominasi guys. Affiliation Naples Next Dream and special skill 1-2, karakteristik striker with great stamina who overpower opponents with physical strength. Brian Clifford juga masuk ya. Kemudian El Cid Vier, Luis Napoleon. Gila. Di sini nominasinya itu ada beberapa ya yang bisa gini. Gue sih lebih pilih si Napoleon lah. Tell us why you choose that player. Choose one player who you'd like because he is rival Yuga. Okay. Enggak, betul. Rival Yuga kah? Misaki ya harusnya ya. Because he's rival Yuga, I think that it's good if him become a superstar. Become a new superstar player. Wow, send. Oke, okay, udah guys ya, kita udah klik surveinya. Ada challenge road, ada player adjustment. Nah, ini ada update konten terbaru ya, karena tadi kan ini kan hari Jumat guys ya, jadi ada beberapa notifikasi ya. Pick spinner bugs. Oke, okay, kita lihat ya. Banyak banget sih sebenarnya ini bugsnya guys ya. Cuman memang Kapten Tsubasa Dream Team ini dia itu gercep banget ya terkait isu-isu kayak bagus gini guys ya. Dan kalian ini gua bisa dibilang ini game paling terpanjang yang bisa gua mainin sih guys ya, kalau misalkan seandainya gua waktu itu maininnya dari awal gitu ya. Oke, okay, di sini campaign 1 ya, ini yang kemarin guys ya. Tanggal 24 bulan 9. That is campaign guys. Wow, 2 next dream SSR player at 50%. Pre 10 pool player. Oke, okay, kita bisa dapetin kesempatan buat dapetin SSR ya, chance 50%. Oke, okay, kita akan coba lihat di ininya aja guys ya. Kita akan coba lihat di tampilannya aja guys. Let's go guys. Eric Smith. Ngeri sih. Kita lihat ya.
kayaknya bakal muncul lagi superstar sih, tapi kayaknya gue bakal beli bakal ini lagi akun sih guys ya. With 5 or more skill tipe 28%. Oke, okay. Ini duo apa namanya? Dortmund guys ya. Eric Smith sama Kevin Smith. Oke, okay, gua enggak perlu jelasin lebih jauh kali guys ya. Oke, okay. Ada login bonus. Wah, ini apaan, Cok? Final Countdown Present. Wah, lumayan nih. Wow. Kita masuk ke ranking 3 ya guys ya. Karena waktu itu gue mainin terus guys ya ranknya guys ya. Oke, kita coba accept dulu. Oke, kita dapat 39 DB guys ya. DB kita kumpulin aja guys ya buat superstar nanti guys ya. Karena gue yakin salah satu dari 5 pemain yang jadi superstar itu bakal muncul guys ya. Entah itu entah satu orang yang bakalan jadi pemain apa pemain superstar atau dua ya pemain gitu ya. Gue penasaran sih guys ya. Oke, kita langsung aja lihat ya guys ya. Oke, ini gratis guys. Tapi next dream di sini masih cupu guys. Ini 50% chance dapetin 2 pemain ya. Oke. Jetsa ini kimeru. Membate. Choing 2. Aduh, 1 doang. Berarti yang keduanya itu chance-nya itu 50-50 guys. Ya ampun. Ini Ken yang mana sih guys? Oh, ini Ken Snakes Dream ya? GG gak dia guys? Wah, GG cok. Lima persen, oke. Ya udahlah. Oke, kita akan coba ini aja kali guys ya. Ini masih countdown sih. Karena gue nggak bisa gacha guys kalau kayak gini terus. Kita lihat dulu ya, ada misi harian apa aja nih. Oh, ini 10 DB doang. Wow. Wah, ini banyak banget. Dream match, next dream, dream anniversary, event mission. Apa nih? Play 10 match in which you score at least with one next dream. Oh, ya udah deh, kita coba ya. Kita coba mainin guys, karena gue penasaran ya. Apakah bisa diaplikasiin atau enggak ya? Ini kita bisa farming guys ya. Ini juga nggak ke bawah guys ya. Ini nggak ke bawah. Wah, anjir, ini banyak banget cok. Next dream player attack ini. Oh, beda formasi ya, beda formasi, beda ini. Ini attack semua ya. Oh, ini kita pakai yang ini deh. Gas yang ini. Next dream player attack yang ini sama formasi yang mana lagi nih? Wih, sebentar guys. Club player kita butuh next dream ya. Main Japan, Asian player. Main Japan ini skill tipe, toughness tipe. Aduh, ini spesifik banget cok. Nah, ini Asian player nih. Mana yang 433 guys? Oh, ini 451 aja nih. Skill tipe, main Japan. Nah, ini nih Asian player ya. Karena pemain kita kan Asia semua gitu guys. Oke. La Karuna. Wah ini baru guys. Wah. Kita coba lihat ya. Wah, ini Asian football kah? Buset, ininya 6000 cok. Ini gue penasaran guys, Subasa ini kayak gimana ya, OP kah? Kita coba lihat ya guys ya. Subasa, tapi gue udah punya Subasa ini sih. Gue udah punya Subasa yang superstar ya guys ya.
Dream Championship 2021. Oh, 2021. Yang lama dong. Tapi keteknya gede banget, cok. Bon. Wah, 7%. Anjir, keren, cok. Gak boleh nih, gak boleh di sia-siain ini. Kayaknya bisa buat ngebab tim kita, guys ya. Jadi kita evolve aja, guys ya. 7% anjir. Ini kita ambil aja guys ya. Dream Championship ini GG banget kayaknya. Tapi ini dapetin mana bu di mana, cok? Di sini kah? Itu bisa ngebab tim ya guys ya. Kalau bisa ngebab tim kayak gitu sih udah worth it dipakai guys ya. Karena buat bond ya. Karena kalau misalkan nggak dipakai buat bond tuh nggak enak. Nah, kita hajar dulu ya guys ya. Nanti kita bikin formasi yang di auto aja guys, sekalian ya. Tapi kayaknya makin kesini bakal makin seru ya kalau misalkan banyak pemain-pemain superstar guys ya. Apalagi Napoleon ya. Waduh, Napoleon kalau misalkan jadi gitu ya, keren guys. Tapi kayaknya Pierre deh guys ya. Gue feeling sih Pierre yang bakal jadi ini superstar. Atau enggak Diaz lah. Karena Diaz kan rivalnya si Tsubasa ya. Jadi bagus banget buat ngisi non Japan gitu ya. Kenapa enggak Yuga ya yang Mas yang ibaratnya jadi superstar gitu ya, jadi guest superstar ya. Tapi memang itu pilihan para player semua sih guys ya, para player yang memang main game Captain Tsubasa Dream Team, makanya mereka pilih 5 itu guys ya. Di antara semua char yang memang di kontesin gitu ya, 5 itu yang paling banyak dipilih gitu ya, yang disurvey gitu. Jadi ya wajar lah ya. Cuman agak riskan juga, agak susah juga kalau misalkan pemainnya itu main dengan pasangan gitu ya. Misalkan ya Tsubasa, Misaki juga sama si siapa? Si Ken gitu ya. Itu harus ada karakternya gitu, guys. Oke, kita menang nih. Non Japanese Rising Sun 50% ini udah nggak perlu ngikutin clear condition gini guys. Ini tuh udah auto win guys, 8-0 anjir. The match and here. Menang nih. Ya kita coba apa ya? Nanti kita coba auto ya, auto buat ngebab bonnya guys. Kita coba lihat. Oke, okay. Berapa nih dapatnya? Apa perlu di reset lah? Oh iya, kurang. Ajar aja udah. 2, 3. Oke, okay. 26 ya. Cukup lah ya buat menaikin bondnya. Oke, okay, cukup. Cuma 16 doang butuhnya. EX training. Gila, gua ada 152 cok. 152 ribu anjir. Snowboard. Oke, okay. Aduh gak bisa guys. Ini pada GG semua masalahnya. Jangan. Nah ini aja guys, kita pakai Tamutsu ide. Oke, La Corona Beach Atlantic Oceanscaping Suit. Gue penasaran ya untuk La Corona Beach Atlantic ini kayak gimana guys. Kita coba nggak sih? Bentar guys. Nah, kita coba aja guys ya. Kita coba ya La Corona ini kayak gimana. Mau penasaran, cok. Tapi ya sampai apa ya? Sampai nge-review aja ya guys ya. Sampai gua lihat Tsubasanya nge-shoot baru. Ya kita coba auto dulu. Yang utama kan. Kita auto pick, kita full auto. Tuh kan naik lagi guys. Ini kalau misalkan full auto kayak gini guys,
Tapi kalau misalkan kita easy pick, team skillnya Bon, enggak, Bon is up. Kita gesin ke Jepang ya. Misugi kena, mana bahasanya cok? Nah ini ya guys ya, gue penasaran ya subasanya kayak gimana ya. Kita coba ya. Kita coba subasanya ngesut ya guys ya. Ini gue penasaran lah Koruna itu kayak gimana guys. Oke kita akan coba di. Ini gue jadi pusing lagi anjir. Mana sih? Championship. Gue jadi bingung, cok. Nah, di sini aja deh. Kita coba ya. Karena gue penasaran Tsubasa maksudnya kayak gimana ya. Oke, let's go. Ini auto, ini manual. Oke, kita coba aja, guys. Gue penasaran aja ya Tsubasanya berapa powernya, guys. Gue penasaran sama Tsubasa ini sih. Versus Bremen Extreme, oke. Okay. Tsubasa. Cuma kalau MC GGGG ya guys. Set. Anjir 100.000 cowok. Dribble lah. 746.000 anjir. Oke, kita umpan ya. Karena udah nggak bakalan bisa lewat nih. Ikimasu. Terima ini. Nah, lewat nih. Nggak bisa. Lewat lagi. 500.000. Mau apa dikata, cok? Hah? Momentumnya 773.000, cuy. Apaan ini? Woi, bahasa ini kok OP banget, cok. Woi, momentumnya 774.000 anjir. Kita lihat shootnya ya. Lah, Corona Beach Atlantic. Gila shootnya. Anjir, keren, cok. Keren sumpah anjir. Wah, gua harus dapetin nih skillnya, guys. Satu lagi, guys. Buat Tsubasa superstar gua, guys. Ya kita udahan dulu guys, kita coba cepetin dulu guys. Ini wah gila, harus dapat ini. Gila loh, suitnya keren banget ya. Ya buat teman-teman yang udah tahu mungkin nggak aneh ya, tapi karena gue baru gitu ya, baru lihat kayaknya wah keren banget guys, mewah banget gitu, terkesan mewah banget anjir. Coba kukura. Gila momentumnya 773.000 anjir. Ngeri banget cok. Oke okay. Udah hat-trick nih, aduh. Udahlah, udahan lah. Lama banget dah. Ini sebenarnya yang bikin lama tuh pemainnya aja sih sebenarnya. Pemainnya aja yang karena memang dicepetin gitu ya, jadi kena musuh lagi, kena musuh lagi gitu guys, makanya jadi lama guys. Nah itu aja guys ya, yang bisa kita yang bisa gue share ke kalian ya. Ini Tsubasanya ngeri sih, gue wajib dapetin ininya sih guys ya, wajib dapetin skillnya guys, karena lumayan skillnya gigi banget cok, sumpah. Nggak bohong guys, ini skillnya parah sih, ngeri banget guys. Kita coba lihat ya. Aduh 25 harus diklaim coy. Ini gue udah berapa nih? Harusnya bisa ngeklaim. Oh butuh 3000. Oke kita butuh 3000 guys. Berarti kita ambil ini guys, kita butuh 3000. Oke.
800. Nah, ini kita butuh 3000 dan kita bisa colok ya. Nah, stoknya ada 4 soalnya. Berarti kita bisa ambil dari sini sih. Harusnya ya. Oke. Nggak bisa kurang, guys. Berarti kita coba beresin dulu misinya, nanti kita klaimin ya, guys ya. Tapi yang tadi tuh kita bisa colokin ke si Tsubasa gua yang ini, guys. La Corona itu ngeri banget anjir. Momentumnya GG, cok. Mana sih? Mana Tsubasa? Nah, ini dia, guys. Ini kita bisa colok-colok ke Tsubasa, guys. Tsubasa ini bakal jadi top tier, guys ya. Golden Duo, Wing Intercept, aduh shootnya. Nah, ini shooting drive shoot yang ini kita out ya. Kita out aja. Nah, kita colok yang barusan ya. Mana La Corona nih? Nah, gila momentumnya parah banget, guys. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, guys. Aktifin notifikasinya. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya, guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.